Sidam. Assalamualaikum, Gun. Mohon maaf lahir batin. Oke, mohon lahir batin, Gun. Bisa nembak. Mulai ini. Aku tak ingin panen merah ini. Hitam. Berarti merah di depan. Warnanya ada ya, Mas? Hijau atau mau di luar? Ya, di jalan kan? Ada. Tiga request ya? Hijau ya, itu. Jo admi. Hijaunya kayak yang atas itu. Nah, itu api enggak jadi. Nih, juri ngono apa? Asli ini hijau admi di sana army. Cocok. Sama kambing kan yang besar itu juga. Berdua. Ma, mama. Mas Jack sama Wisikda, Masya Allah. Jauh-jauh akhirnya ketemu ya, Mas Jack. Alhamdulillah, kita ketemu juga. Semoga kapan waktu bisa ke Medan. Iya, izin nih, Jus. Supervisory bagian apa, Pak? Cara prakteknya apa? Supervisory di Pak Wang. Kayak keamanan itu, Pak? Bukan. Kepala toko. Kepala toko. Supervisor untuk outlet mana, Pak? Maku. Oh, Maku. Jadi sama Jeko. Oh, sama Jeko ini. Jadi misal nanti ada kepala kita apa, GM. Ada. Ini dia penanggung jawabnya, GM-nya Jeko ini. Iya. Ada kesalahan apa? Mungkin satu anak baru atau apa kesalahan apa? Ini kan efek media ini yang tidak bisa mengonsumsi lo uang song wes melok uang sih nggak tahu nih Jiko biasanya itu punya pentol lo melok ay. Padahal kalau kita memang bijak, oh ya yes, memang mungkin apa? Oh mungkin ini tempat ini memang nggak beres. Coba lah ini mungkin saya beli sendiri atau okay. Apa? Aku juga nggak beres tenan, nggak nganu baru. Dan sekarang orang nggak tahu apa-apa, melok. Angin lali Pak Teni, enek kebakaran, Pak Jokowi kleru nek. Jadi kan lucu. Dia nggak paham. Akhirnya melok. Apa-apa yang disalahin presiden. Padahal presiden itu gimana, ngurusnya apa. Nah, setelah kita keluar negeri barang kayak gitu tahu, jadi tahu. Oh ada, oh seperti ini, sedikit-sedikit itu pun tahu kita nggak 100%. Makanya kayak saya baru dari Palestina harus saya ngomong apa kemarin itu. Gue muncul lalu bocah-bocah yang sing pidato-pidato ini kan. Kayak
wis tau rono ping 4 teh. Dan teman-teman saya yang kesana ping 4 itu sudah paham dengan maksud saya itu paham. Ini memang parah. Belum siap, benar-benar belum siap. Besar nggak seperti kota Surabaya apa besar lagi? Besar. Besar. Makanya banyak peperangan juga di Gaza. Itu pun ya konfliknya banyak sebab-sebabnya itu. Parah pokoknya. Makanya kalau di luar negeri kadang sepenting kita ibadah, kita nggak keluar dari rukun-rukun Islam, kita harus tenang. Ya kaya Ramadan kadung ae dewe kok enceng enek wong gak poso dibuli ngene-ngene-ngene-ngene. Lolokne. Ternyata dia memang tulang punggung keluarga. Berat ini kan. Ini bisa jam. Ya di sahur. Nek poso wajib. Nek sawal sesuk ora poso ora apa-apa. Ada poso bantu orang tua ke sawah kan gak kuat, otomatis kan membatalkan puasa itu gak apa-apa kan? Iya kalau memang itu penting, darurat, benar-benar darurat ya gak masalah. Cuma ya di sahur karena wajib. Kalau misi gajah penyakit asam lambung, gak telat makan, mayat empat apa bayar bibia atau di sahur, di sahur. Yang gak bebas gak poso ya gak butuh nyaur gendeng oh enak jajal gendeng aja kok ya awakmu nih pancen gue panggah tako ya asam lambung asam urat asam berarti asam penak opo, gendeng aja gue penak wes gue ini orang BRV dia orang anu gendeng jadi bentahun wayah Ramadan gendeng ngose gendeng yang tidak dibuat-buat. Berarti kalau kayak orang tua sakit, bangun bayar kerja, harus kontrol puasa ya? Iya, selagi beliau itu nanti ada mampunya. Jadi misalnya, dari mana Bu? Mau minta foto. Mau nggak, minta foto. Mau pergi. Foto yang kalian masih ada nih, Gi? Itu sudah mulai foto tok ini. Foto tok is iso nih. Oh, lagi saking gue mau ge. Gue sih yang jangi. Mau kamu ini bu, bikin bu, bikin bu, bikin bu, bikin bu. Gimana? Ngaus tegen jenengan pribadi pas bagi. Ketemu idola. Ternuan guys. Iya. Salam. Ke topi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan-kapan kalau longgar nggih. Nggih. Ya jenengan istimewa kerja. Kadang kan ada gayane sobari dalil, rondalil, kadang mah gak kerja. Mas semua ini kerja semua ini wong-wong niki. Makanya saya sampai bikin itu sarung, terus pokoknya dodolan. Kerja itu bagus. Menghindari tomak. Malah ya nggak cocok dan saya pun punya alasannya kalau orang itu cuma kelihatannya ibadah kok nggak kerja akhirnya nanti ada orang mobil bagus oh siapa tahu ini nyumbang kita ini apa kerja itu istimewa kerja jauh rumah nih. Kadang kalau injinan yang dirindukan apa pak? Ya tetap dekat ya. Berapa bersaudara? Tapi kan 70 kali 20 tapi kalau alhamdulillah
istimewa. Nggih. Wong iso ternyuh tenan ya. Pokoke takbir ngono kae aduh karo keluarga. Istimewa. Istimewa. Tapi ya malah masa-masa kita tersiksa seperti itu menjadi jadi tekanan-tekanan seperti itu yang kelak itu akan menjadikan nikmat itu seperti itu. Jadi kalau kita itu malah gak ada tekanan-tekanan seperti itu, biasanya malah sulit dinaikkan derajatnya oleh Allah. Makanya rata-rata orang yang sukses itu dulunya mesti sabar apa dari yang ugane tunggal atau sepeda motor nggih sesane iki ugane tunggale lha sing gajeng niku alhamdulillah mondok di depan terus niku ayo Mas dewe nemen Mbak Malaya pondok tanggal kali likur kali terus mijing balik. Alasan aku kesel ya, apa yang terjadi? Terus ibu ngedikan, terus kita lepas oleh bapak. Kuan, anu kalau neng di DP, deh, jangan pak sih nanti. Kuan pamit dulu, biar tuh istri nih wangsul. Bareng gua lagi. Siap. Mau kau gini? Assalamualaikum. Salam. Pake dewe-dewe kon penceramah juga gak kerso pian. Ono ya sing dokter, ono ya sing ahli riyadhah ngrakat. Nikmati bagianmu masing-masing ya, enak sepele. Bagian ini dokter mobil, dokter mobil. Ini dokter kecantikan moromu nih dokter gigi. Sopal. Kan wong Indonesia saiki ngono kuwi, terus moromu dokter gigi, terus kok dokter gigi dihujat. Kok gak iso ndandani rombu. Terus nyapo? Ya salah kamu. Kamu kesitu kan. Loro untune marane ning sangkal putung. Kang yo wis tau gak iki. Contoh. Dia punya masalah. Dia datang sendiri ke dukun. Bahkan kadang dukun itu tanpa meminta ke dia. Gak mandi. Gak manjur, dihujat-hujat sendiri orang tersebut. Lah sing salah iki sapa kan? Lah era sosial media iki ana sing ngonten gunane seneng pemburu hantu. Iya toh? Blek-blek demit ngene. Nek kaya kula kok keterane aku ora masuk ya wis gak. Gak rasepi. Semono ae. Kelihatannya kok itu keluar dari syariat dengan ajaran yang diajarkan di pondok pesantren kita. Assalamualaikum. Cucu-cucunya? Iya, ayo sore. Rumahnya mana? Supermarket. Wah, kelas berapa ini? Kelas 1. Siapa? Kenal ya? Apa kenal? Mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Gue cincin boleh foto? Boleh, ayo. Foto aja sama yang satu. Jangan foto sekalian. Ayo, saling. Kamu biar Gus di sini. Siapa? Ibu ya, Gus. Ibunya biar. Sampun, mereka mawon. Di sini, Bu. Bu, Ibu. Ibu sebelahnya. Sini. Ini apa di sini? Satu, dua. Nanti. Udah,
Assalamualaikum, minta foto dong. Nih, minta foto. Gus, minta foto. Bareng. Nih, itu di HP-nya? Oh, ini. Waalaikumsalam. Tak pikir jamaah rumah situ Arjo. Bisa lagi. Biasa lihat ramai kis. Wah, kenal. Suka lihat ramainya. Oke. Tapi kurang jelas. Cap jadi. Cap cap. Di sekitar PTC. Angel.